Assalamualaikum. Halo. Kembali ke masalah uli yang mengotori lantai. Ya, kemarin udah saya bersihin nih bagian ini ya. Jadi biar bisa ketahuan dari mana asal usulnya uli itu netes. Ternyata dari switch netral. Nah, ini sekalian sama video yang lalu tentang masalah perbedaan antara thunder yang N125H dan yang sebelumnya. Ya, kita mulai aja cari tahu apakah switch netralnya bisa saling menggantikan. Ini sekedar info aja ya, ini kedua thunder ini switch netralnya rusak bukan karena aus sebagai akibat pemakaian. Ini karena rantainya copot dan rantainya ngumpul di depan dan lumbuk si switch ini. Ya, kita ambil aja nih dari motor yang 2004 switch netralnya. Nah, dan kita mulai ke thunder N125HAK. Nah, ini ada dua soket, jangan langsung cabut ya, itu ada kuncinya di soket itu, kuncinya di tekan dulu baru dicabut. Nah, kita cek nih nanti soketnya apakah dia sama. Itu yang kiri hak, yang kanan ya sepertinya sama ya, soket kedua-duanya sama. Sekarang ke switch netralnya ya, apakah dimensinya sama. Ya, dimensinya sama dan bisa dipasang nih dari thunder N125 ke N125HAK. Ya, soket tadi udah jelas sama ya. Jika apakah ini bisa saling menggantikan, ya kita harus cek dulu berarti ya. Ya, ini hasilnya. Minimal jadi dua. Ya, sekarang kita cek ya, memang kodenya juga beda dan ternyata juga ini posisi kabel kalau disejajarkan seperti ini, lihat lempengan kuningannya tuh beda posisinya ya, ketika dipasang juga posisi kabelnya beda ya. Ini memang ada niat kabelnya saya arahin ke atas, cuman kabelnya besar dan kaku ini kalau dipasang juga akan mentok rantai. Ya, kita coba aja pakai yang aslinya ya. Nah, jadi ini udah kelihatan rompal tuh ya, mudah-mudahan nggak retak si switch netralnya. Nah, jadi saya pakai lem packing buat ngelem dari switch netral dengan sealnya, tapi yang sebelah sealnya enggak. Ya, ini nanti kita coba bareng beberapa hari apakah masih netes atau enggak. Ya, kalau enggak ya bagus lah, karena informasi ini switch netral yang hak ini masih enggak ada yang KW. Saya lihat harganya 250 ke atas semua ya. Ya, ternyata baik-baik aja, udah 3 hari dipakai. Ya, semoga bawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.